Hello netizen, kembali lagi bersama gue, Lim. Kali ini gue lagi bajak akunnya Kelvin. Semoga dia gak marah ya. Hello. Nah, kita udah bersama dengan Bambang yang kita sayangi ya. What the hell? Aduh, ini kita disamperin ya. Gue bajak dulu ya. Oh iya guys, ini kita dibajak sama Lim. Mari kita bajak-membajak ya. Mari kita bajak-membajak ya. Bambang dan Natasha official atau namanya tuh di sini Vendetta. Vendetta. Halo. Hari ini. Halo semuanya. Halo, salam kenal semua. Kali ini kita akan membahas tentang summer. Apa itu summer? Sama, skema, sama, apa tuh? Summer, bukan skamer, summer. Hari ini kita akan membahas tentang summer yang kebanyakan prosedural. Prosedural, kayak gimana? Summer tuh PHP ya, PHP banget. Kenapa bisa PHP? Udah lah Bambang, lu lanjutin lagi deh. Ini gimana sih? Ini gimana sih hostnya? Gak bisa ngomong nih hostnya ya. Parah nih, jadi MC gak pernah jadi MC nih kayaknya nih guys ya. Oke. Okay. Gua gak cocok lah kayak gitu. Gua tuh lebih cocoknya nge-backup. Oke. Oke, balik lagi ya guys. Mari kita open langsung ke Bambangnya langsung. Itu langsung ya. Halo netizen, balik lagi sama gue Kelvin di sini dan oke. Jadi kali ini tuh gue sama Natasha, sama Abam, sama Lim dan kita bertiga bakalan bahas yang namanya summer ini ya. Karena kemarin-kemarin tuh kita tahu ya. Seperti yang kita tahu juga kemarin-kemarin tuh kita ada disuguhin update Underwater yang dimana Underwater ini udah 1 bulan yang lalu kalau enggak salah ya guys ya. Benar enggak sih? Iya. Benar. Ya, hampir 1 bulan yang lalu ya. Satu persatu kasus summer yang bikin summer tuh geleng-geleng ya. Bikin kita tuh parah banget itu summer PHP-nya mulai dari kapan gitu. Wow, bener. Jadi kita tuh bakalan bahas yang namanya updatean baru ini yang gak jadi-jadi. Ini bisa disebut juga kita nih apa namanya ya. Gue gak tahu juga sih sebenarnya mau bahas ini kayak gimana gitu loh. Soalnya di officialnya juga kita disuguhin update terus. Di YouTube-nya juga iya ada, tapi tuh gak update-update gitu loh. Masalahnya di server mereka, server lokal itu udah update duluan dan kita gak ada sama sekali di sini loh gitu loh. Menurut kalian ini kayak gimana sih ini update summernya kayak gimana gitu loh. Gue gak paham juga. Ini sih lebih bagusnya lagi doain ya biar kita bisa podcast di summer juga gitu. Jadi kita tanya-tanya dan cerca-cerca dia gitu. Mantap tuh. Langsung gue telabrak. Karena summer tuh PHP itu udah dari dulu. Udah dari sejak dia keluarin tuk-tuk. Tahu kan iya, mobilnya si Natasha tuh yang di bawah. Nah tuk-tuk kayak gimana sih? Kasus tuk-tuk itu dulunya pernah jadi heboh. Terus sampai summer bikin kompensasi besar-besaran. Karena kasus tuk-tuk itu dia kumpulin trackman. Terus kita udah kumpulin. Tapi kumpulinnya udah max, udah gak bisa nambah lagi. Tapi dia ada daftar. Jadi misalnya kita disuruh kumpulin trackman kan. Trackman tuk-tuk itu kalau mau ditukar 5.000. Nah itu dia cuma sampai batas cuma 4.900, kurang 100 lagi, terus nggak bisa lagi, jadi dia bikin PHP gitu. Fragmennya 5.000 jadi fragmennya harusnya 5.000, kumpulnya cuma 4.900, nggak ada lagi. Gila, jadi dikumpul itu jadi sia-sia begitu aja. Iya, sia-sia. Siapa Abam tuh ikut Bam ya. Dulu yang kayak gitu Bam. Yang pernah tahu juga enggak sempat tuk-tuk gitu ya sampai apalagi gua gitu loh yang enggak tahu apa-apa ya ini mah ini siapa namanya ini aja gitu loh apa namanya si yang gua tahu cuman masalah Underwater doang gitu loh. Jadi ada yang masuk ya, siapa? Halo, siapa yang masuk? Aku. Halo siapa? Arisa. Siapa nih? Oke. Arisa. Arisa. Hai Arisa. Ya hai. Halo. Tuh dia orang Malaysia juga tuh Abam. Oh, hai. Arisa nih orang Malaysia. Hai. Tuh. Oke. Okay. So, gue sampai mana barusan ngomong guys, betul. Sampai di jadi, itu kasus PHP pertama summer. Summer ya. Iya. Dimana itu tuk-tuk jadi bahan bulian. Dulu tuh sampai ratingnya summer tuh sampai turun. Banyak yang kesini bintang satu karena nggak dapat tuk-tuk.
jadi yang harusnya itu ya. Harusnya paling kumpulin 5.000. Yang paling parah lagi apa? Itu bon kupon. Bon kupon. Oh, gua tahu kalau bon kupon itu ya. Bon kupon yang juga katanya itu. Ganti jadi GC itu ya? Benar enggak? Heeh, iya. Yang di apa? GC boleh dikonvertkan jadi kupon dan kupon itu kita boleh belanja di shop. Nah, itu. Di sini udah enggak ada gitu loh. Tapi di server Chinese di sono masih ada. Nah, ada. Iya. Tamer tuh dosanya udah PHP. Terus dia itu rasis orangnya. Wow, rasis aja. Bisa server global enggak bisa. Iya, kan masalahnya kayak gitu ya. Kalau dengar atau membaca ini ya, membaca. Dengar ini ya, biarin. Tolong ya. Tolong. Tolong. Bagikan ini, bagikan, sebarkan ya. Sebarkan, sebarkan sama summer-summer gitu. Bagi udah beribu-ribu loh, gua kirim surat itu ke Summer, tapi nggak ada satupun yang dia perbaikin gitu. Malah setiap kali kita update baru, timbul bug baru. Game super banyak bug gitu loh ininya nih game ya. Ini gua ada salam-salam buat Summer ya. Kalau Summer nonton atau enggak developernya nonton, semoga aja gitu ya, berharap banget ya, meskipun YouTube gua kecil banget. Kalian bagikan aja gitu loh guys ya ke Summer, semoga tembus gitu loh ya. Hey, jangan rasis ya Summer ya. Kita di sini server global. Kita di sini juga player dan kita di sini juga top up sebagaimana mestinya. Jadi kalian tuh jangan memihak satu orang doang gitu loh yang mayoritasnya dia tuh Chinese. Server global tuh juga banyak player, tanpa kita kalian tuh enggak bakal maju gitu loh. Iya. Iya kayak gitu ya. Oke. Okay. Bagikan. Ini juga. Sebarkan. Ada dosa Summer yang ketiga loh. Dosa Summer yang ketiga. Dosa Summer yang ketiga adalah tamak. Tamak. Ini tamak itu. Tamak. Ya bang, atau seru nih. Saya mau dengar bang. Terangkan bang. Terangkan. Atau orang atau kalau bisa dikatakan Summer tuh maruk. Maruk. Tamak dan maruk. Karena dia tuh lebih mementingkan duit dibandingkan kesalahan yang dia buat. Macam kemarin tuh kita pernah naik gilded sambil berdiri, terus suara nggak keluar, terus sampai sekarang juga itu masalah nge-freeze, belum diperbaiki. Malah dia perbaiki masalah yang banyak orang pakai uang kayak garden. Kemarin kan ada 2 hari yang lalu Summer update katanya ada ngebug itu garden, mission garden ya. Yeah. Mission garden tuh ngebug kan, terus langsung dia perbaiki. Sedangkan ini masalah bug ini udah sebulan loh, masalah bug freeze ini, terus masalah bug hit juga ini udah berbulan-bulan, terus masalah sensor. Emang kita ngomong apa sih? Terus disensor-sensor mulu. Ngomong untuk aja gak bisa. Beneran. Gue ngomong best disensor. Sebenarnya sensor Summer nih gak terlalu ini ya. Apa namanya? Gak terlalu tajam gitu loh. Sebenarnya dibilang tajam tapi terlalu tajam gitu loh ya. Gimana ya ngomongnya? Sensor Summer nih hanya sebatas menyensor kata yang mereka gak pantas gitu loh. Tapi sebenarnya kata itu pantas. Masalahnya Summer itu cuma sensor beberapa sepatah-patah kata doang yang mereka pikir tuh gak pantas di English ya. Maksudnya kayak gitu. Coba aja kita ngomong bahasa English beneran. Maksudnya pakai bahasa Inggris ya. Itu jarang banget sensor gitu loh. Iya. Apalagi kalau kita pakai Chinese ya. Itu jarang banget sensor. Karena memang mereka tuh sensornya cuma 1-2 kata, 1-2 kata. Misal kayak kita sensor bass ya, bass, tau kan bass? Itu yang disensor ASS-nya, S yang di mana itu memang kata-kata yang jorok kan menurut gue ya, S kan, iya kan? Nah itu disensor tuh. Harusnya kan bass tuh kan 1 kata, tapi mereka sensornya tuh setengahnya gitu loh, nggak cocok banget, sumpah. Itu makanya yang gue kata maruk, karena mereka tuh lebih mentingin yang berduit daripada yang main game. Kalau urusan duit itu Summer number one. Tapi sama tuh nggak ada akhlak. Sabar. Gue juga di sini tuh masuk korban ya. Yang paling korban ini sebenarnya mayoritas yang tua-tua main gitu loh, yang udah lama main, maksudnya gitu. Gue tahu juga lah, gue tuh. Menurut kalian tuh kayak gimana sih? Underwater ini yang perlu gue bahas ya. Soalnya Underwater ini menurut kalian gimana? Ini bakal jadi apa kagak sih? Menurut kalian? Ramai yang bilang game ni game lag, game murahan, game burik. Tapi game mati. Game mati. Tapi mau bilang gimana ya? Kalau enggak on ini game jadi macam ada yang kurang gitu ya? Ada yang hilang lah. Ada yang kurang gitu lah ya.
Mungkin kalau bagi saya mungkin sebab kena ada teman-teman kita di sini. Kena kita udah main sama mereka, jadi udah kayak family. Oh, benar. Kita kayak ngelam juga ngomong kayak gitu. Gimana benar lu kemarin? Ibarat kita masuk ke sini tuh ibarat kita punya keluarga baru dan susah buat ninggalin mereka gitu loh ya kan? Benar Bang. Iya, betul. Tapi ya emang karena itu kalau dia lag sekalipun, dia freeze macam mana sekalipun, kita tetap kena menerima, main ya. Juga. Iya, gue juga iya kayak gitu sebenarnya. Gak terlalu peduli sih sebenarnya. Tapi kalau udah parah banget gitu loh ya, lah baru tuh gue komplain tuh. Kita udah coba loh mempertahankan game ini, tapi Summer tuh nggak punya hati kayaknya. Dia tuh cuma Summer duit tuh dan duit dan duit, iya nggak? Iya. Summer tuh nggak punya hati gitu. Dia nggak bisa bedakan mana orang yang udah tokoh banyak untuk dia dan nggak. Ada yang dua box itu bisa dapat Jet Dragon. Gua yang udah 200 box itu nggak dapat kok Dragon. Benar Bang, benar. Itu saya setuju Bang. Dia harus bisa membedakan mana player yang top-up-nya cuma sekedar doang, mana player yang tiap hari itu, tiap bulan tuh harus ada top up gitu. Gue sepikiran juga sama kayak gitu dia, kemarin dia, seperti, gitu. Dia seperti udah tahu Bang, yang mana player yang memang benar-benar sultan dan mana player yang benar-benar baru main. Dia seperti mau mancing itu player untuk top up. Dia kasih kayak satu gitu, mount ya? Dia kasih satu mount yang dapat daripada satu ataupun dua kotak dia gacha. Dan selepas itu orang itu akan berfikir, oh nanti keluar mount baru lagi, gitu aku ya? Mau top up lagi, mesti dapat lagi. Oh, ya pemasarannya kayak gitu ya berarti ya si Summer ya? Kemungkinan, Bang, gitu kemungkinan. Ya? Karena kalau kita, saya sendiri ada video kawan saya di YouTube saya. Dia gacha Cloud Dragon itu 500 kotak Bang, enggak dapat apa-apa. 500 kotak. Ada. Ada yang gacha 400 lebih di kotak yang saya 400 pun lebih baru dapat. Nah, dulu guys, tar dulu. Woi. Stop dulu. Ini yang tadi intro juice pertama ini siapa gitu loh ya. Kita belum memperkenalkan Abam ini siapa gitu loh ya. BTW ini Abam dari channel YouTube sebelah gitu loh ya guys ya. Perkenalkan nih dia Abam dari Natasha Official itu 702 gitu loh ya. 702 Natasha Official nih YouTube-nya gitu loh. Kalian sekarang bisa subscribe ya. Sekarang kita lagi ada di server 702 guys. Iya. Kalian subscribe dulu channel dia gitu loh ya. Sesama YouTuber kita nih bukan YouTuber sebenarnya, gue mah cuma remah-remah, tapi kalau si Abam ini mah udah tinggi gitu loh ya. Kayak gitu lah guys ya. Ini subscribe dulu kalian sama dia juga gitu loh ya. Lu yang jadi MC pertama malah enggak ngomong gitu loh ya. Salah lu nih berarti ini. Sampai ketinggalan Lim. Enggak apa-apa. Sama-sama juga Bang Kelvin sama Bang Lim juga seperti saya punya idola. Kalau Abang Kelvin upload saja video, saya mesti tonton. Karena ada kelucuan di video-video Abang itu. Kegonyolan juga ya. Gak jelas juga iya. Sebenarnya konten gue tuh absurd gitu loh. Tapi ada aja yang mau nonton gitu. Apalagi Tio Kampret gitu loh. Trio Kampret, mana yang satu lagi sakit dia, Bam, nggak bisa ikutan. Yang satunya nggak ikutan karena lagi sakit, emang. Himel lagi sakit. Doain guys, si Himel buat cepat sembuh gitu ya. Cepat-cepat sembuh, moga kita, dia cepat-cepat sehat. Kita tuh karena saking ini ya, kita tuh karena saking deket ya, kita tuh mengalami penyakit yang sama bergilir. Beneran? Dari gua, terus si Lim, terus si Himel. Sakitnya apa? Gantian guys. Positif COVID dibilang. Oh iya. Iya, dari positif. Awal kan gue nih yang COVID kan ya. Dari gue udah bilang sama Lim nih, hati-hati ini virus ntar nular lewat internet. Gue ngomong kayak gitu kan ya. Enggak lama Limnya yang positif. Nah kayak gitu. Abis Lim nih email. Beneran kan? Oh, saya jadi takut. Hati-hati Bang. Hati-hati ya Bang. Abang hati-hati gitu loh. Gue juga karena ada punya chemistry ya. Jadi kalau sakit tuh biasanya bergilir. Ya mungkin seperti itu. Kalau di Malaysia itu orang bilang cubit peha kiri, peha kanan nanti akan rasa sakit juga. Okay gitu. Dia jadi seperti itu. Kalau udah kayak teman-teman, kalau udah jadi seperti rasa saudara, seperti family. Kalau satu orang sakit, kita mesti akan rasa sakit juga. Wih, mantap banget ya. Kalau satu orang sakit, kita merasakan hal yang sama. Wih, si mantap kata-kata Abam nih. Iya, Bang. Kayak gitu ya.
Dewe, kelanjutannya gimana nih Underwater nih? Udah jauh nih tadi. Oh, oke, okay. Lanjutannya itu PHP nih? Tentang Underwater. Ya, Underwaternya gimana sih? Sebelum Underwater juga udah pernah dulu. Waktu di North. Di Northern. Apa? Itu dulu udah sebulan update. Di sebulan lebih update di server Chinese. Di kitanya belum update-update. Oh, itu di Northern juga kayak gitu dulu? Northern juga dulu kayak gitu. Selamaan. Emang rasisnya minta ampun ya rasanya. Enggak kayak Nathan sih ya. Nathan tuh cuma 2 mingguan. Terus Nathan langsung ada. Update ya gitu ya. Pulau terbang pula tuh macam tuh. Iya. Itu. Tapi ini Northern. Kenapa Risa? Dalam ini... laut tuh. Ya, mah, coba cek lah. Tapi cara apa? Cek dulu. Lah, ngomong Risa. Ini lagi bicara tentang apa ini? Underwater. Kita di PHP-in sama Summer ini ceritanya. Tentang Summer yang tukang tipu. Iya lah. Tukang tipu. Menurut Risa gimana nih? Hah? Menurut Risanya gimana ini? Update Summer ini kok enggak jadi-jadi gitu. Summer tuh macam mana? Kasih pendapat. Bagi pada pendapat aku sih, gimana ya mau bilang? Kan Summer kan sudah pernah update kan? Iya. Kan, tapi ramai loh player yang bilang gak sabar lah mau itu main Underwater, tapi malahan cuma update shop doang. Ramai player setelah di 702 waktu itu aku open, banyak yang carut-carut macam cakap benda cakap perkataan yang kasar. Perkataan yang tak sebaik. Sebab kan dah lama sangat tak update, jadi sama hanya update shop doang ya kan. Jadi kecewa kan sininya, kita semua di sini kecewa ya, kita melampiaskan semuanya di sini nih ke sini gitu loh ya, buat kalian yang sama-sama kecewa kita juga sama gitu loh, bukan cuma kalian doang gitu ya. Besok juga gitu maintenance ya. nggak ada maintenance besok katanya di Facebook dia. Di Facebook nggak tahu ya ada maintenance tapi, besok emang itu gak tapi tahu. Gini masalah itu kita itu dulu ya. Apa ya? Gua lupa mau ngomong apa ini. Waduh. Gimana itu? Ngomong aja tinggal ngomong. Lu kan yang jadi MC-nya sekarang. Iya. Gua mau ngomong apa? Bentar gua ingat dulu. Gak tahu, gua mau dulu. Minum dulu guys. Ini Lim aja yang bahas nah ngomong-ngomong lu, ngomong aja lu. Ayo Bang Lim, ayo lanjutkan main Lim. Ingat kembali. Salah. Ingat kembali Bang Lim. Ini dah faktor usia nih. Jadi short term memory. Pak lupa. Aduh. Tadi udah mau bilang tapi sekarang malah lupa. Terbuang memory. Diingat kembali Bang Lim, diingat kembali. Kenapa? Gimana? Ini Bang Lim lagi ingat. Kenapa? Ini Lim inget apaan? Jadi MC tapi gak bisa ngomong ya. Cepetan, harus mikir cepet gitu loh. Kalau MC tuh harus bisa mengalihkan juga. Ini ada Archer BTW guys sama Ezzy dari Hello Kitty. Kita disambut juga di sini ya. Mereka nyamperin ya ternyata gitu loh. Ya gak tau juga gue sama mereka gitu lah. Ini ya, kenapa? Biasanya kita podcast tuh pakai skrip ya. Kali ini gue gak bikin skrip sama sekali. Jadi pertanyaan tuh hanya disimpan di otak gitu. Terus lupa. Ya sebenarnya kita tuh ngobrol santai doang, kita bahas Summer PHP ini loh, sama aduh enggak tahu lah intinya Summer nih gimana kan, gitu loh ya. Betulnya kan kita pakai skrip kan. Ini enggak pakai skrip loh. Sama tapi sekali ini enggak ada skrip guys ya. Apa ya tentang Summer ya? Pokoknya Summer gitulah. Dia tuh lebih mementingkan uang daripada kesejahteraan player. Lagi satu, Bang. Ya. Lagi mana? Yang tentang itu kalau ada case scammer di game, kalau kita udah ada bukti sekalipun, kalau kita report sekalipun guna itu button report, enggak ada apa-apa yang dia bikin. Iya. Wow, benar. Gua kemarin juga enggak ada.
Gua kemarin sama siapa namanya? Baban Delani juga ya. Delani tuh katanya ngomong juga gitu. Katanya ada tombol report tapi tuh enggak bisa dipakai, enggak bisa digunain sama sekali, katanya kayak gitu ya. Itu fungsinya apa gitu loh ya. Gua enggak tahu lah intinya sama nih game. Dulu Summer tuh lebih peka ya. Dulu tuh Summer kalau kita ngechat aja bikin masalah tuh di kolom komentar tuh pasti dibalas atau enggak minimal kita messenger. Sekarang kirim surat aja langsung email ke dia tuh belum tentu dibaca. Iya. Kecuali email tentang kupon yang top up tapi enggak masuk. Itu langsung dibaca terus langsung dijawab. Gara-gara itu. Eh, gua kemarin pernah loh top up. Itu gua top up 2 kali ya, BTW ya, top up 2 kali. Habis top up berapa namanya? 600.000. Habis itu top up yang 60 itu loh, yang 60 kupon tahu kan berapa itu lupa gua. Cuma berapa belas ribu doang lah kalau di Indonesia ya. Itu enggak masuk. Iya. Dapat 60 kupon itu loh kalau enggak salah. 30 apa berapa ya? 18.000 lah, 18.000-an. Ya itulah kan, intinya itu enggak masuk gitu loh. Heeh, itu enggak masuk sama sekali beneran, tapi penerimanya sukses di email. Iya, macam itu. Gua bodo amat gitu loh. Ini kenapa nih guys sebenarnya gua gitu bilang. Itu Summer paling hebat. Tapi kalau soal kesejahteraan manusia di Bea tuh Summer lepas tangan gitu. Macam lepas tangan. Fasis kau. Karena sampai sekarang masih banyak bug-bug yang belum diperbaiki, macam nge-freeze, bug chat, sensor, bug TH juga. Ya bug TH juga. Terus bug juga. Oh iya, BTW ya. Iya, gue kemarin dengar sama Risa juga ini. Risa pernah ngomong sama gue kan ya guys ya. Kemarin tuh katanya dia tuh kena apa namanya? Kena kasus di mana kalau dia jual TH, jual item di TH, seharga barang itu yang hilang tuh GC-nya, bukan dia dapat GC tapi hilang GC-nya gitu loh. Itu kenapa sebenarnya? Aku juga gak tahu sih. Nah itu tuh. Di server mana? 103 Abam. Dia gini Abam ya. Dia tuh jualan seharga umpama nih 30 GC dia dijual di TH. Seharusnya kan kalau laku, kalau nya dia sold ya, harusnya kan dapat GC ya kan. Nah, masalahnya dia jual seharga itu, seharga umpama 30 nih. Heeh, seharga 30. Yang hilang itu 30 bukan nambah gitu loh. Hilang dia sell loh, bukan buy, sell. Terus sekarang lagi ada bug yang baru itu bug hard di mana lantai hard tuh bisa geser. Ah iya. Bila kita guna kolam tuh lantai hard tuh bisa geser. Ada. Ah itu. Benar itu gampang. Ya, ada jadi juga. Ya betul. Gue sering lihat tuh sekarang. Gue lihat punya Lim doang kemarin tuh kayak gitu mancing bukan di kolamnya gitu loh ya. Kan konyol. Beneran. Yeah. Gue mancing bukan di kolam di lantai gitu loh tapi dapat ikan. Bahaya ini gue mikir gitu loh. Kok konyol banget gitu ya. Taunya bug ada pas gue relock itu bisa langsung. Ini cuma masalah bug doang. Memang ada memang dia ada kolam di situ. Ada, yeah. Memang ada kolamnya. Oh. Tentulah Summer. Jadi enggak tahu sih Summer ini bug game 1000 bug si Jam Frost juga bilang game berapa bug gitu loh si Jam Frost tuh YouTuber Filipina. Summer Kang PHP ya. Filter juga. Iya. PHP-nya tentang udah ngapain? Hah? Hah? Apalagi ya? Lim nih ngadet kalau ngomong lu diem aja gitu. Lu akan bang Lim. Lupa inilah podcast tuh nggak pakai script. Dia lo bingung. Kebanyakan lupa ya guys, sorry. Aslum lah faktor U. Faktor usia, ini udah tua nih si Lim nih udah mau 55 dia tuh. Ya, tadi saya bilang pada Bang Kelvin tadi awal-awal Bang Kelvin masuk Discord tadi saya bilang saya jadi nervous kerana enggak tahu apa mau bincang, enggak tahu apa mau kita obrolkan. Soalannya ya kan. Iya, soalannya enggak ada kan jadi nervous. Oh, jadi kita mau sembang santai, ya kita sembang santai. Kita luahkan segala-galanya. Iya. Bang kayak inilah kita sebenarnya. Siapapun orangnya dulu nih, juga ya. Itu. Summer dulu juga kita tuh bisa open mic di hard, jadi saling ngobrol di hard. Sekarang udah nggak bisa, terus nggak diperbaiki. Terus ada lagi masalah gambar baju sama billboard yang dulu tuh bisa kita pakai, sekarang billboard tuh udah gak guna. Macam baju kita apa ya, bikin baju tuh bikin hiasan baju gitu. Nggak guna juga, nggak bisa juga. Terus semua gambar-gambar semua itu nggak ada gunanya.
sekarang. Iya. Frame-frame gambar di rumah juga udah nggak boleh upload gambar. Iya. Dalam bulan-bulan. Dia nggak fix-fix itu. Dan itu yang bikin kesal sih. Iya. Ini kalau kesah pelayar lama ya guys ya. Gue sebagai player newbie nih gak tahu apa-apa gitu loh masalah ini. Yang gue tanyain tuh cuman underwater. Kalau masalah yang bug-bug yang lain itu kan kalian yang ngerti gitu loh. Jadi gue gak mau ngomong, gak mau ikutan ngomong gitu loh. Ini kalau dibilang dari awal ya, gue bikin script mungkin sebuku kayaknya. Sama-sama tuh bakal gue chat dari awal sampai terakhir gitu. Iya, udah lagi kayak, ngapain juga kita ngehujan summer gitu. Udah kayak jurnal. Lebih mengerti. Jadi itu... tolong ya summer ya. Kalau engkau mendengar ini ya, tolong dong itu bon kupon. Entar sama gak bisa bahasa Melayu. Alah, alasan gak bisa bahasa Melayu sekarang bisa translate juga. Ada juga orang Melayu di sana developernya, pasti ada itu. Masalah translate pula tuh. Easy buat gue itu kalau kayak gitu-gituan sebenarnya. Kita forward kan video Bang Kelvin ini pada messengernya si sama nanti. Nah, ya kasih tahu guys ya, kasih tahu ya. Ini pesan dari gua buat summer kalian tuh jangan rasis gitu ya. Jadi orang rasis banget gitu loh. Summer, engkau sangat-sangat rasis ya. Engkau lebih mementingkan server Chinese dibanding server global. Seharusnya imbangin ya kan ya. Pendapatan terbesar tuh di server global loh. Kalau di server Chinese kan bisa tukar dari GC ke kupon. Kalau kita langsung beli. Woi, kenapa gitu? Stop it. Kenapa gitu? Malah dirimu lebih memilih sesama sebangsamu lah. Kalau pengen rasis macam gitu tuh, gue juga pengen ikut sih. Kita investasi aja di summer nanti. Tolonglah. Kita kan, aku kan itu blasteran. Iya. Chinese Indonesia. Gua mendukung juga, tapi gua dikasih juga gitu loh ya, kayak gituan. Harusnya iya. Benar kata Abang tuh. Harusnya dikasih-kasih juga sama-sama kita nanti Bang Din. Nah, kita kasih juga. Entar. Jadi kami parah. Itu entar sepupuku udah akan dihapus. Karena aku kecewa, GC-nya hilang semuanya. Dan barangnya yang dia taruh di rumah itu kosong. Barang dia yang taruh kosong, kenapa kosong? Ya, yang barang hilang, kayak hilang begitu aja. Iya, ya. Padahal udah taruh di hurt, tapi hilang semuanya. Jadi sepupuku ini ada orang yang ambil. Gak ada sih. Menurut gua dia tuh ngeluarin satu tuyulnya, maybe. Gak. Dia tuyul dia kas tuyulnya juga di tempat yang berbeda gitu. Ya, bantes kalau kayak gitu mah. Iya, dia sampai pensi loh. Kecewa dia sampai pensi. Itu bug apa bukan sih? Menurut gue itu bukan bug sebenarnya, tapi kesalahan playernya gitu loh ya. Soalnya gini. Iya kan? Kalau kita naruh hurt, punya hurt sama punya tuyul. Kita punya tuyul tuh biasanya kan kasih dekorasi pakai tuyul nih. Nah, kalau tuyul satu keluar, dia dekorasinya ikutan hilang kan? Masalahnya kayak gitu. Jadi murni itu bukan kesalahan summer menurut gua. Kesalahan player menurut gua tuh. Coba aja deh kalau iya cek aja kalau enggak percaya. Itu lebih ke human error ya. Error. Iya, kayak gitu. Oh, juga itu sepatu Mauhan. Aku, pengalaman aku sendiri, mau ngambil Dragon Rush-nya gak bisa. Itu jaringan Risa loh. Itu jaringan. Jaringan itu pasti. Enggak. Ya, masalah jaringan pula. Masalah jaringan di server global tuh bisa dikatakan parah lah. Parah, aku banyak kali loh. Karena tuh FPS dari 27 bisa turun jadi 4, 5. Terus aja punya gue nih, jaringan tuh bisa jadi 300 secara tiba-tiba. 300 plus maybe. Suatu murni itu dari providernya. Biasanya gue kayak gitu kalau malam maybe, ya guys ya. Jaringan itu maybe ini. Kalau ada yang player bikin raid, lagi parah banget itu server punya MS. Iya. Kenapa bisa gitu ya? Padahal kita kan cuma satu main doang gitu loh. Tapi imbasnya ke servernya gitu loh.
Karena apa keberatan? Ramai player yang on. Jadi kan kita ini game dia ambil. Seperti dipanggil apa itu ya? Yang kalau kita kan lain-lain game, ada game yang seperti kalau offline game dia pergerakannya apa semua di dalam game itu cuma pergerakan di dalam game. Tapi kita kalau Bang Kelvin bergerak sekarang, kita automatik kita nampak Bang Kelvin bergerak. Jadi kena mungkin daripada situ yang membuat berat. Itu ada orang panggil itu, saya lupa nama dia itu apa. Tanya sama Alim tuh, dia orang IT dia tuh, tanya sama dia. Enggak ngerti itu bahasa-bahasa kayak gitu kan. Dia real time apa itu nama dia? Real time shadow. real time shadow tuh ini. Itu shadow itu yang ini, Bang. Iya, ini shadow-nya. Real time apa, Lim? Real time. Real time move. Apa sih, enggak ngerti gua bahasanya, enggak ngerti bahasa programmer gua. Itu ya kayak gitulah ya, guys ya. Masalah jaringan nih, summer nih banyak PR-nya sama summer nih ya. Jaringan diperbaiki, terus chat global, bukan chat satu doang, intinya semua chat. Dan juga, sekarang global chat. Gini ya. Bentar. Dulu tuh summer tuh sering ngasih banyak event. Macam event Valentine, event apapun itu biasanya bakal ada macam share Facebook. Share lewat Facebook tuh dapat itu berapa kali spin, terus hadiahnya bagus-bagus. Sekarang tuh udah setahun nih udah tak ada lagi macam tuh. Udah gak ada event menarik kayak gitu. Udah tak ada event-event yang share lewat Facebook terus dapat dapat itu chance untuk peluang untuk spin. Dulu tuh ada. Kalau sekarang dikasih itu Hurt Boss punya hadiah sama itu kupon garden punya experience itu saja yang dikasih sekarang. Kalau ada apa-apa masalah ya sekarang tuh udah tak menarik lah hadiah dia. Dulu tuh hadiah summer tuh top up 60 kupon je dapat baju gratis. Baju set pula sekarang top 60 dapat batu juga. Dapat batu doang. Kasihan banget hidup kita ya. Kalau udah banyak-banyak gitu loh dapat batu. Harus ya, emang gitu lah. Sebesar gitu baru dapat ganjarannya sih, Ade. Mata ganjaran dong. Ganjaran tuh apa sih kalau sepatunya kalau kita gacha mount juga sepatunya dia bikin begitu. Kalau kita gacha mount, sepatutnya seharusnya kita sudah gacha seperti limit. Contohlah 3000 kupon, dia akan automatik dapat itu mount. Sekurang-kurangnya kita rasa semangat lah mau gacha. Kalau kita tak dapat pun, kita akan keluar duit lebih pun, confirm kita akan dapat. Ada yang gacha beribu-ribu mount, enggak dapat juga. Itu yang sedih. Sistemnya ganti ya. Iya, harusnya sistemnya diganti tuh biar lebih baik lagi gitu loh. Gacha harus menentukan juga, jangan laki-lakian juga. Sebenarnya gacha memang laki-lakian, tapi yang ngotak juga gitu loh. Kita udah beli banyak betul, tapi enggak dapat apa-apa. Yang beli dikit malah dapat gitu. Satu juga yang enggak gua suka dari summer ya. Karena dulu tuh gua beli ini pakai bahasa Indonesia aja ya. Gua beli Gilda tuh pakai duit. Terus waktu itu ada ngebug, terus summer bagi dua box gilded. Dan banyak yang dapat gilded dari dua box itu. Cuma gara-gara akhirnya itu. Harga gilded tuh yang dulu lagi hype-hypenya kan, gilded dulu. Ya baru pertama keluar gitu. Yang lagi hype-hypenya tuh akunnya bisa mahal banget harganya. Bisa turun sampai 300.000. 300.000 di PC Mag. 300.000 enggak tuh. 300.000 gilded ya. Kalau ada bagi gua kasih ya. Kalau ada gitu. info nih buat yang tahu ya. 300.000 gilded bagi gua langsung gua beli, enggak usah tanya nih. Kayak gitu. Karena waktu itu banyak orang yang buat tuyul kan. Terus ya kalau satu orang ada 20 tuyul, 20 kali 2 ada dapat 40 box. Gila tuh. Dan gila banyak orang yang dapat tuh. Akhirnya kita yang beli pakai duit, mereka dapatnya gratis. Dan itu enggak balance, enggak adil juga. Adil lah, taci macam itu. Sama kayak bagian unicorn berarti ya?
aku pamit dulu nih. Abang kakakku mau main sama aku. Oke, Risa, selamat berpacaran Ria ya. Bukan pacaran ya, Bu. Dia punya pacar guys, ternyata guys. Adik kita nih punya pacar ya. Hai. Sama Peli, sama. Siapa nih, Moana? Bye bye. Siapa nih Moana? Ah, ini cewek beneran, Bang. Oh, cewek beneran. Iya. Takutnya kayak Adi-chan tuh. Ibu negara marah lagi. Oh iya, ibu negara ya, si abang tahu ibu negara ini. Bahaya, gue ngomongin Sachi satu kali aja langsung marah dia. Parah. Gue udah aman ya, jadi ya udahlah. Ya jadi begitulah, sama. Terus ada lagi yang bikin gue kecewa ya. Luarnya baju-baju bagus di Colorful Fragment. Yang dulu gue beli pakai duit. Ya betul. Terus, banyak-banyak tuh buat dapat baju tuh. Lu dia di Colorful Fragment. Ya kalau macam tuh lebih baik, lebih bagus tuh dia enggak jual baju, bikin aja terus di Colorful Fragment. Nanti kita ya, orang beli. Betul. Macam tuh ya dia bikin gitu terus kita beli Colorful. Lebih baik macam tuh lah daripada beli kaos terus dapat ada yang dapat gratis gitu. Maksud hati kita nak punya baju ini langka lah, tak semua orang punya baju macam nih. Tapi pas kemarin tuh gue beli baju yang macam Moonlight, terus macam Hot Summer. Yang gue maksud tuh ya cuma orang-orang tertentu yang punya, cuma orang-orang yang beruntung lah yang punya baju tuh. Tapi sekarang tuh semua orang bisa punya, cuma gara-gara dia jualnya di Colorful Fragment. Kalau macam tuh lebih baik kalau dia jual Colorful Fragment aja ketimbang dia jual baju. Daripada dia jual baju terus dimasukin ke Colorful Fragment, orang yang udah buang duit banyak-banyak tuh kan percuma jadinya. Dia macam tak berfikir kan sebelumnya dia sudah memang jual baju tuh menggunakan kupon orang top up. Jadi dia tak fikir kan apa perasaan kita yang sudah top up, kita sudah beli baju tuh. No, dia nggak pernah mikir sama sekali. Soalnya gini ya, Bam. Hampa. Ya. Soalnya dia tuh nggak punya otak, jadi nggak bisa mikir ya tuh. Beneran. Gue ngomong ini aja emang bener, Summer tuh nggak punya otak gitu loh ya. Jadi emang nggak mentingin sesama player gitu loh ya. Menangnya apa namanya, ke duit mulu mereka tuh. Gak tahu. Gak tahu. Iya, kita tuh mau bazir duit ceritanya. Karena udah top up mahal-mahal gitu, pengen baju yang ya cuma orang-orang khusus aja yang punya gitu. Malah punya dia juga di Colorful Fragment. Semuanya ada, semuanya dapat. Iya, kesel banget kan? Sakit hati kan macam tuh. Makanya waktu itu gue udah nggak mau lagi top up baju gitu. Udah nggak top up lagi, makanya waktu event paus gue nggak beli. Karena udah malas aja. Karena ya, udah 200. Kalau dia bikin sistem seperti event pause itu pun sudah bagus. Karena event pause. Seperti dia sudah top up 6,000 kupon, dia langsung dapat pause. Lagi dia dapat sekali dengan kupon. Mantap ya. Kerjanya kayak gitu benar. Gua kalau kayak gitu gua mah berani gitu loh. Masalahnya dia tuh dia tuh kayak gimana ya ngomongnya ya? Ya memang, aduh, langgung gak bisa ngomong nih. Harus player yang old, tua banget yang bisa ngomong kayak gini-ginian. Lah jelasin kalian lah. Itu yang bikin gue sakit hati ya sampai sekarang ya. Makanya gue udah gak mau top up lagi ya. Walau kenyataannya ya masih aja sih top up dikit-dikit lah. Karena itu tapi udah gak mau top lagi yang besar-besar. Karena udah terakhir Desember kemarin tuh kita di Indonesia tuh ada namanya THR. Orang Malaysia kata apa macam duit raya gitu ha. Iya, apa duit raya tuh dalam Malaysia? Dari office tuh kasih kita duit raya macam tuh. Nah, duit tuh ya. Habis. Di sini mau panggil duit raya lah. Duit raya ya. Duit tuh habis. Habis. Sebab saya guna top up game. Buat beli Cloud Dragon 200, 500 box Phoenix.
dan dapet, abis dapet, tak dapat apa pun, ham aja. Kasian, kasian. Itu yang menyedihkan. Sepatutnya dia bikin satu limit. Limit contoh kalau kita top up 5,000 kupon, macam mana right. pun dapat gitu loh ya. Kita akan dapat, kita akan dapat juga. Ya, itu yang gue pengen ngasih tahu. Macam dia buat chance untuk dapat tuh 5%. Kita top up 100 tuh berubah jadi 5% jadi 50%. Nah, tuh banget. Gue setuju kalau gitu beneran. Nah, itu bagus. Setuju. Ini enggak loh. Dan itu yang bikin gua sakit hati sampai sekarang ya. Amar ingat tuh ya. Gua masih sakit hati loh. Sakit hati juga. Mendendam juga gua, sakit hati juga gua. Bodoh. Dan gua udah rugi banyak loh gara-gara dirimu. Harusnya dirimu lebih memperhatikan kami-kami gitu yang udah 2 tahun lebih bermain. Terus udah top up ya lumayan lah. Enggak dibilang banyak ya, tapi ya lumayan lah. Udah bertahun-tahun tuh top up gitu. Top up. Kita tuh enggak dipesankan, enggak diperhatikan gitu. Betul ya, gue lagi zoom ini loh. Gue lagi close up cewek loh. Maaf ya. Lim marah-marah lagi PMS soalnya. Lim lagi PMS dia, lagi PMS. Premenstruasi syndrome. Bang, sekurang-kurangnya top up daripada kita itu walaupun tak banyak, walaupun kita top up 60 kupon sekalipun, top up itu membantu dia untuk membayar servis ataupun apa-apa. Sepatutnya dia hargai kita, bang. Oh ya, hargai dong kita semua gini ya. Kalian jember. Bonus garden. Tak ada guna. Enggak tahu lah enggak guna, nanti kayak gitu aja lah guys ya. Gua enggak ngerti sama summer kayak gimana. Buat kalian pembenci summer, kalian demo aja summer ya. Pakai banner kalau bisa ya, yang gede gitu loh, yang gede banget yang bannernya gitu loh ya. Udah jalan 2 tahun kita tuh top up namanya garden. Terus hadiahnya garden. Itu mulu. Hadiahnya kalau enggak batu Evo Zani, batu Revo Hagi, dan punya aku tuh udah bisa 2 kali top up. 2 kali top, 2 kali Evo dapat Evo 6. Itu batu Hagi tuh. Batu Hagi tuh udah bisa 2 kali top up Hagi, top up Hagi lagi. Evo Hagi tuh udah dapat 2 biji, 2 ekor loh. 2 ekor biji. Tuh enggak guna sebenarnya. Coba dia ganti dengan yang macam New Emperor. Iya, betul, Bang. Yo, ya, betul banget. Itu yang gue pengenin ya. Ya harusnya sesuaikan gitu loh ya, sesuaikan buat player ya ini, player itu yang kurang lagi ini kasih yang itu gitu loh. Daripada tuh batu Hagi sama batu Zeni Rabbit tuh. Buat apa gitu loh ya, udah mix semuanya kan. Gue udah punya dua-duanya udah punya Evo 6. Terus gue bisa bikin lagi Evo 6 untuk kedua kalinya itu. Dua-dua. Buat apa batu gue udah gitu banyak banget loh di lemari. Dan enggak guna kan? Mubazir kan? Iya, guna juga. Kasih gua aja, kasih gua aja, transfer gua. Enggak apa-apa deh. Gua lagi butuh soalnya. Mubazir juga kan. Kalau bisa transfer gua. Kalau bisa ditransfer memang kita transfer, Bang. Iya, langsung ditransfer. Masalahnya dia jadikan bang. Aduh. Iya, bang. Mau dia masalahnya. Teman-teman juga enggak bisa. Ya, iya. Kenapa itu bisa transfer? Terlalu berbelit-belit. Terus ada lagi di server Chinese tuh setiap box tuh bukan bon loh. Setiap box iya bisa abis kita beli tuh bisa kita jual di TH. Kalau kita udah dapat yang lebihannya kita boleh jual. Lebihnya kita jual. Iya. Tapi kenapa ya banget ya rasisnya ya sebenarnya? Kita tuh enggak, iya. Kenapa rasisnya sampai ke otak gitu summer nih ya? Sampai ke tulang. Sampai ke ubun-ubun. Itu enggak tahu lah summer nih. Tuk-tuk juga boleh bikin di sana. Iya, gua kemarin pas main itu tuk-tuk bisa bikin. Tuk-tuk bisa bikin kemarin gua di sana tuh. Di mari enggak ada tuk-tuk ya, enggak ada, cuma apa doang ini kita lihat ya di ini ya. Lihat di mesin. Ada motor sama mobil Bigfoot. Ininya mobil F1, F2 Gavin sama Jeep sama 4GT. Ini kayak gitu-gitu lah guys ya. Kenapa mereka tuh enggak di ya bikin satu aja lah, satu developer untuk dua server gitu. Harusnya kenapa iya harus gitu. Kenapa bisa? Kenapa harus satu Utopia Origin, satunya harus Creation and Magic? Karena rasis, udah jawabannya itu doang, karena rasis gitu ya.
Udah itu doang. Ya. Konklusinya untuk hari ini tuh Summer benar-benar rasis dan benar-benar PHP ya, sesuai judul ya. Sesuai judul, rasis, rasis, salah PHP, ya. Rasis semuanya dapat lainnya gitu guys. Tak memikirkan perasaan kita. Benar. Dan kali ini pun kita nggak tahu ya. Untuk sekarang sih ya, kalau kita update tuh udah nggak kayak dulu, harus update dalam lagi gitu. Dari dulu udah setahun lebih gue main, update tuh harus update lagi, harus update di dalam lagi. Jadi udah update dari luar, update lagi di dalam. Jadi harus update lagi di dalam. Untuk kalau sekarang sih udah enggak ya. Gue tinggal masuk itu langsung masuk gitu. Kalau dulu kita harus update juga di dalam game. Update dulu baru bisa masuk. Ada shop kayaknya ya kan? Shopnya doang. Bila sudah di update pun enggak ada apa-apa. Cuma dikemas kini di shop. Iya, enggak ada perubahan doang semuanya. Dikemas kini. Ya, dia nggak ada perubahan karena kan udah ngestak dia, nggak tahu lagi buat apa. Macam kayak kemarin tuh banyak orang yang bikin, yang kemarin udah kita bahas kan, banyak orang yang bikin bug rumah terbang. Dia cari duit dengan bug rumah terbang itu, makanya dibikinlah dia pulau terbang, pulau terbang, rumah dengan pulau gitu terbang. Beneran, gara-gara bug dia bikin. Saya udah trauma dengan itu rumah terbang tuh. Yang kayak Bang Kelvin bikin kemarin. Saya lagi newbie bang, naik kuda. Bila lalu terus di bawah rumah itu dia terus stuck. Terus bawa saya pergi atas rumah. Saya peret pun tak ada bang, macam mana saya mau terbang. Saya terjun mati bang. Udah aduh, jauh lagi sian. Di ini apa, dia apa namanya? Di 103. Jadi jalan tiga tuh banyak rumah terbang. Kalau mau jalan-jalan saya mesti tengok atas dulu, ada rumah atau tak ada rumah. Apalagi rumah gua lah bang, beneran lebih tinggi lagi tuh. Itu kemarin saya udah nonton video abang. Saya tengok, saya mau komen tapi aduh. Tapi, lucu lah bang video ini. Itu punya rumah paling tinggi di Beja ya? Itu. Record tau. Iya, jadi, world record itu paling tinggi di Beja. World record gitu, Guinness World Record rumah tertinggi. Sebenarnya itu lebih tinggi lagi, masalahnya itu nggak bisa gitu loh, udah limitnya maybe ya. Beneran, tapi itu apa namanya, lokernya itu masih tinggi banget, gila jauhnya itu loh, minta ampun. Kalau bisa, gue tuh sampai nggak kelihatan di bawahnya, maksud gue kayak gitu. Sekarang udah masih begitu kah atau sudah dipindahkan ke bawah? Enggak, gua mah tetap kayak gitu aja sampai summer nih tamat gitu loh, sampai summer nih bugnya di fix, gua tetap biarin aja kayak gitu, bodo amat lah. Kayaknya sekarang udah enggak bisa bikin rumah terbang deh. Coba aja bikin rumah terbang bisa apa enggak sekarang? Soalnya pas gua kemarin apa namanya? Tadi, ya kemarin ya, kemarin pas abis itu gua mau pindahin ya. Mau pindahin itu, gua tuh enggak bisa lagi. Udah enggak bisa sama sekali. Padahal lebih rendah itu. Mungkin udah di repair. Iya mungkin, tapi rumah gua masalahnya masih di atas. Tapi ya, aja gitu lah di atas. Gitulah summer ya. Setiap abis update itu ada bug baru. Abis update bug baru. Ya kayak gitu ya. Wah, dulu ya, ada, dulu so, juga ada sama summer ada 10 bug berjalan di udara. Emang iya? Iya bisa berjalan di udara. Gua jadi ada pengen lah jalan udara. Ada yang kita lihat dia berjalan. Sedangkan dia naik mount pun ada juga. Ada yang masuk bawah TH. Masuk kolong bawah TH itu. Ada dan yang masih banyak lagi. Banyak lah bang. Terus dan lagi parah yang bug kemarin yang berdirinya di atas mount itu. Sekarang juga ada sih sebenarnya. Yang itu bang emang tak boleh turun daripada kalau kita turun daripada mount pun kita naik balik pun tetap macam itu. Oh, gitu kan enggak bisa turun ceritanya gitu ya. Iya, macam-macam. Saya ingat bug tuh 1 minggu, bang. Tapi gua enggak tahu itu. Macam itu bagian sendi tuh enggak jalan. Jadi jalan tuh kayak hantu. Diri kayak gini. Oh, kayak hantu gitu berjalan. Iya, jalannya kayak hantu gitu, shu. Naik mount juga berdiri kayak gitu, shu. Game 1000 bug. Judulnya nih game 1000 bug. Kalau tahu lah ini kayak gitu aja lah guys, siap podcast kita kali ini dan Dan ya, begitulah sampai sekarang pun Samar tetap PHP ya.
sampai underwater pun belum dikeluarin ya. Nggak tahu juga ini update. Ini hari apa ya? Ini hari Rabu. Harusnya besok maintenance. Tapi tadi dibilangnya di Facebook besok nggak ada maintenance. Hari Jumat berarti. Oh, iya semoga hari Jumat tuh maintenance besar-besaran terus dia ganti ada underwaternya. Semoga dan, kita doain aja semuanya ya. Dan tembusan buat summer kalau kalian nonton ini dan selaku developernya atau siapa aja, semoga aja kalian nonton. Kalian tuh rasis banget gitu lah kalian. Gue pengen tampol semua satu-satu beneran bodo amat. Gitu doang lah intinya. Closing. Enggak tahu lah. Closing. Lu yang buka, lu yang closing gitu. Oke. Gua yang closing ya. Oke. Udah habis, Sen. Udah habis luahannya, kan? Udah. Oke, guys, sekian dulu video hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terus juga jangan lupa getok lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga di 1000 subscriber pertama Bambang kita akan bergiveaway, ya bergiveaway. Akan bagi-bagi giveaway 1500 kupon buat 5 orang pemenang ditambah Lili Padin 5. Nice kan? Sip. Nice. Oke lah. Nice. Ya sebab tuh jangan lupa subscribe, guys. Dan jangan lupa juga tempeleng like-nya ya. Yoi dong. Itu doang. Oke lah. Itu doang. Sekian dan video hari ini. Dan Bye bye guys dong. Bye dulu. Dadah. Tata. Bye. Lu cute banget kalau ngomong dadah lo beneran lu. Sumpah. Coba ngomong lagi dadah gitu kayak tadi. Tata. Jumpa lagi. Beneran lo cute banget. Udah gitu doang guys. Udah lama-lama kita gini ntar. Udah. Nih, udah selesai ya, gua selesai bajak ya. Walaupun ya enggak bajak-bajak maksimal ya. Tapi buat kalian yang masih nonton sampai sekarang, kalian bajak luar biasa. Udah. Bye.